Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Baik teman-teman, untuk yang sebelumnya kita sudah melihat prasasti desa tertua, yakni desa Upit atau prasasti Upit. Sekarang kita melihat kondisi ataupun saksi bisu dari desa tertua di Indonesia tersebut. Salah satunya adalah Masjid Sorowaden yang berada di Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa Masjid Sorowaden yang menjadi saksi bisu desa tertua yang ada di Indonesia? Ikuti terus Firing a Vlog. Monggo. Kita coba masuk ya teman-teman. Jadi bangunannya dari luar sudah terlihat untuk Masjid Agung Sorowaden atau Masjid Sorowaden ini. Tapi apabila teman-teman mencari di Google Map, itu namanya Masjid Agung Sorowaden ya. Jadi di map seperti itu. Tidak jauh berada di balai desa Kahuman. Seperti ini, luar biasa. Jadi bangunan ataupun ornamen itu sangat kental ataupun identik dengan Jawa kuno teman-teman. Tidak heran kalau emang di tempat ini merupakan desa tertua di Indonesia. Sebelum kita menuju itu ada kerean itu. Kita ini ambil beduk dulu. Di sini ada beduk. Ya terlihat kalau beduk ini usianya sudah tua ataupun sudah lama ya teman-teman. Ini di serambi luar seperti ini kondisinya, serambi luarnya ini dari arah kebalikan seperti ini ya. Dan di dalam ini karena dikunci, kita sebenarnya nggak dikunci sih, di dalam ini nggak dikunci ya. Seperti ini penampakannya. Dan sekarang kita ini. Ini semacam apa ya? Ya kerean, kerean. Tapi fungsinya itu kerek apa ya? Nah, seperti ini. Nah. Di sebelah sini adalah toilet, di dalam itu toilet ya kan, toilet. Dan kita lihat sekilas untuk struktur organisasi takmir Masjid Sorowaden periode 2021 sampai 2024. Yang ini penasehat ya, ketua pasti. Luar biasa kan. Tapi sana itu banyak sepeda. Ini menjadi tempat parkir karena di sebelah sana itu adalah madrasah. Oh ya, madrasah.
Demikian ya teman-teman masjid yang berada di desa tertua, Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, seperti itu tadi. Terima kasih sudah menyaksikan, like bagi yang suka, share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.